Selamat pagi teman jalan. Udah hari Minggu lagi, saatnya Reza Disasra dan Anaki Nanti menemani kamu. Masih bareng Kapal Malailo, kita mau ajak teman jalan menjelajahi pulau-pulau di Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo, terutama pesona bawah lautnya. Pantengin kita terus ya, jalan-jalan, let's go! Selamat pagi teman jalan. Udah hari Minggu pagi, waktunya kamu nonton Jalan-Jalan bareng Reza Disasra dan Anaki Nanti. Kita lagi explore Labuan Bajo Live Aboard ya, dan petualangan kita kali ini bakal explore apa aja, Kinan? Kita bakal explore dunia bawah laut Labuan Bajo. Kita mau cari diving spot yang oke-oke. Yes, bener banget. Abis itu kita mau snorkeling. Wah, kita juga mau water sport yang main di sini basah-basahan. Bener banget ya. Nah, sebelum kita mulai aktivitas ini, kita mau ngapain dulu, Jak? Harus sarapan dulu dong, makanya tontonin kita terus cuma di Jalan-Jalan. Let's go! Sarapan penting nih teman jalan, karena kita mau beraktivitas seharian ini. Teman jalan, kita udah siap nih pakai skoci, kita mau nyebrang ke Pulau Komodo. Pokoknya kalau kesini itu kalian nggak afdol kalau nggak datang ke Pulau Komodo. Benar, kita mau pertemuan sama komodonya ya. Kita mau foto-foto mungkin nanti. Terus juga kita bawa minum sendiri. Jadi tetap menjaga lingkungan di sini, bersahabat kita sama komodo. Betul banget. Makanya jangan lupa ya kalau ke Pulau Komodo, bawa tumbler, bawa water minum. Kan bisa juga nanti kita kehausan. Iya. Perjalanannya bakal lumayan panjang soalnya. Yuk, ikutin yuk. Jalan-jalan. Let's go. Wah teman jalan, baru mau masuk ke pintu gerbang Taman Nasional Komodo aja kita udah disambut komodo nih. Kira-kira nanti Reza dan Kinan bisa ketemu komodo lagi nggak ya di dalam? Teman jalan, akhirnya kita udah nyampe juga nih di Pulau Komodo. Ini kita bakal ngeliat komodo, ngeliat keindahan pulau ini juga. Dan kemarin kan lagi rame-rame tuh diomongin kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo menjadi Rp3.750.000. Tapi itu tuh untuk jangka waktu 1 tahun. Itu tuh maksudnya biar menjaga juga wilayah konservasi Pulau Komodo ini dan kelestarian komodo-komodo yang ada di sini juga untuk membatasi jumlah pengunjung. Makanya kita lihat langsung aja komodonya. Jalan-jalan, let's go. Pulau Komodo yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu habitat hewan endemik Indonesia loh teman jalan. Lebih dari 3.000 komodo tersebar di kawasan Taman Nasional tertua di Indonesia ini. Nah, untuk menjelajahi Pulau Komodo, kamu bisa memilih 3 jalur pendakian, mulai dari short, medium, hingga long track. Kalau Reza sama Kinan, pilih yang short track aja deh. Selain itu, kamu juga wajib ditemani oleh naturalis guide ya teman jalan, biar aman kalau tiba-tiba ada komodo yang menghampiri. Di sini ada pakai guide, pakai ranger, naturalis guide, bukan ranger, naturalis guide. Untuk mendampingi pengunjung, seandainya dia memberi ke kita langsung ini pakai tongkat ini ya. Mantap ini saja. Jangan jauh gitu. Jangan disakiti, kalau disakiti malah kita disakiti. Dibalik ya. Oh iya, satu hal ini juga patut dicatat. Mau berfoto sama komodo, jangan berpose memegang atau menyentuh komodo ya. Ini nih teman jalan. Diperhatiin nih teman jalan nih. Konten untuk sosial media memang penting, tapi keselamatan kita itu jauh lebih penting. Jadi kalau ada komodo, kita harus menjaga jarak 5 meter. Gak boleh berfoto sambil memegang atau menyentuh komodo. Ya, gak boleh. Menyentuh komodo gak boleh. Gak boleh. Harus berjarak kita. 5 meter dari komodo 5 meter ya. Teman jalan, akhirnya Reza dan Kinan ketemu komodo juga nih setelah perjalanan panjang. Teman jalan, kita beruntung banget. Iya. Lagi musim kawin seperti ini, biasanya komodonya disarang. Iya, tapi kita jarang kelihatan. Satu ini lagi jemur. Bener banget, gede banget teman jalan. Lihat deh. Enggak, jadi tadi menurut penjelasan Pak Ranger, karena memang komodo itu kan adalah hewan yang berdarah dingin ya.
Jadi dia harus menstabilkan suhu tubuhnya untuk tetap survive. Kalau enggak, ibaratnya makanan yang di dalam perutnya itu bisa busuk kalau dia kedinginan. Puas keliling Pulau Komodo, Reza dan Kinan mau kemana lagi ya? Jalan-jalan, let's go! Hai teman. Hai, jalan. Jalan! Waduh, asik banget akhirnya kita nyampe di Pink. Bener banget. Pink gini kan? Pink banget pantainya. Kita mau seru-seruan aja ya? Iya, aku udah tahu nih maunya kamu. Pasti kamu pengen foto-foto kan? Iya dong. Makan. Sosial media. Yo, harus konten, bener nggak? Aku mau basah-basahan. Aku juga, gimana? Ya udah, pokoknya kita seru-seruan. Jalan-jalan! Let's go! Ini dia Pink Beach, salah satu dari 7 pantai berpasir pink atau merah muda yang ada di dunia. Di sini, kamu bisa melakukan berbagai aktivitas sambil nikmatin indahnya pesona bahari pantai ini. Seperti Reza dan Kina nih, yang dari tadi udah asik aja main bola pantai sama yang lain. Buat kamu yang doyan snorkeling, Pink Beach harus masuk bucket list ya. Jernihnya air laut bikin kumpulan terumbu karangnya mudah ditemui. Cantik-cantik banget ya. Teman jalan, itu Reza sama Kinan nemuin apa? Oh, ini ternyata pecahan terumbu karang warna merah. Ini dia pelakunya yang ngebuat pasir di Pink Beach jadi merah muda. Terumbu karang yang terkena ombak akan hancur dan serpihannya bercampur dengan pasir putih. Habis main-main di pantai, Reza mau coba lebih mengeksplor dunia bawah laut Pink Beach nih teman jalan. Kita lihat Reza siap-siap dulu yuk. Kinan kemana nih teman jalan? Kok nggak ikut diving sih? Oh ala, ternyata Kinan lagi mancing. Teman jalan, sambil nungguin Reza diving, aku mau mancing dulu. Semoga dapet ya. Ya udah, kita doain aja semoga Kinan bisa dapet tangkapan ikan yang banyak ya teman jalan. Teman jalan, Labuan Bajo itu ya, selain emang pantainya yang indah ya kan, kita sailing juga cakep banget. Underwaternya dong. Mau aku selam ini dive spot kali ini kita di masih di sekitaran Pink Beach. Jadi kita lihat nanti di dalam ada apa aja. Tadi sih aku sempat ngeliat lumba-lumba. Labuan Bajo memang jadi surganya para penyelam. Banyak spot diving yang wajib kamu kunjungi. Salah satunya di Pink Beach. Di sini, kamu seakan-akan masuk ke dalam kerajaan bawah laut Pulau Flores. Beraneka macam jenis ikan yang bertebaran, hingga gugusan terumbu karang yang masih terjaga, membuat siapa saja yang melihatnya berdecak kagum. Bahkan Reza aja udah jatuh cinta nih sama keeksotikan bawah lautnya Pink Beach. Sampai nggak berhenti bergaya nih Reza. Nah, Kinan gimana? Udah dapet belum? Itu pancingannya ketarik. Ayo, Kinan, jangan sampai lepas ikannya. Sumpah, berat banget ini. Tuh. Kayaknya dapet gede nih teman jalan nih, pancinganku. Bentar. Lepas, bentar. Coba kita lihat. Tadi sempet ada, sempet ketarik. Kenceng banget. Coba kita lihat. Yah, gak ada. Ikannya lebih canggih tuh, tetap aja udangnya doang. Ya udah gak apa-apa, kita mancing lagi ya. Oke, jalan-jalan, let's go. Gimana, seru kan teman jalan? Tenang aja, masih banyak destinasi wisata di Labuan Bajo yang akan Reza dan Kinan jelajahi. Makanya jangan kemana-mana. Jalan-jalan, let's go. We'll be right back.
lagi ada di depan pulau dan di depan karang yang namanya Strawberry Stone nih. Kenapa sih dikasih nama Strawberry Stone? Sebenarnya sesimpel karena warnanya merah muda atau menyerupai dengan warna buah strawberry. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk foto-foto di Labuan Bajo. Mau tahu kayak gimana? Yuk, deketin lagi, deketin. Reza, sini buruan. Apa ini, mau kemana kita? Iya, aku mau ngajak kamu ke suatu tempat yang tadi aku lihat dari kapal. Yang warnanya lucu-lucu itu ya? Iya, itu ya? Iya, pokoknya kita harus ke sana buruan. Oh, oke, yuk. Jalan-jalan. Let's go. Ini Strawberry Stone ya? Strawberry Stone, betul banget. Nah, kita mau naik ada dua cara nih. Yang pertama? Bisa rock climbing nih ke atas, atau kita lewat bawah. Yang bawah sih emang agak basah-basahan. Tapi gampang kan? Gampang. Aku ke atas ya. Jalan-jalan. Okay, let's go. Teman jalan, ada lagi nih spot menarik di Labuan Bajo. Strawberry Stone namanya. Disebut Strawberry Stone karena gugusan karang berukuran besar ini didominasi warna merah muda yang menyerupai buah strawberry. Nah, dalam bahasa setempat, Strawberry Stone disebut juga Nisa Purung. Nisa berarti pulau dan purung ialah terbakar. Jadi Nisa Purung adalah pulau terbakar. Saat mendaki Strawberry Stone, kamu harus ekstra hati-hati ya, karena jalur trekkingnya masih alami banget nih. Reza dan Kinan aja sampai dibantuin juga nih sama masnya. Selamat jalan. Nih, kita udah ada di atas Strawberry Stone. Wah, mantap banget deh. Ini pemandangannya tetap selalu bagus ya, Jak ya. Dan apalagi teman jalan, kalau misalnya dilihat di sana tuh, itu ada kapal kita. Iya, kelihatan. Terus view-nya juga sekeliling indah banget. Di sini cuaca cerah dan unik juga ngelihat batu-batu yang berwarna pink seperti strawberry ini. Betul banget. Dan jangan lupa kita bikin apa? Konten media sosial. Foto-foto. Oh, oke. Yuk lanjut yuk. Oke. Jalan-jalan. Let's go. Kalau kamu berlayar sama kapal Malailo, dijamin gak akan pernah kelaparan. Sesampainya di kapal, habis dari Strawberry Stone, Reza dan Kinan langsung disuguhi cemilan satu ini. Teman jalan, ada destinasi yang unik nih di kawasan Taman Nasional Komodo. Namanya Taka Makassar. Taka Makassar merupakan pulau kecil yang terbentuk dari gundukan pasir. Dan pulau ini akan muncul ke permukaan ketika kondisi air lautnya surut. Tak hanya itu, laut di sekitar Taka Makassar juga berwarna toska yang berarti perairannya dangkal. Jadi bisa snorkeling deh. Abis snorkeling kayaknya asik nih kalau lanjut diving. Sekalian kita lihat yuk diving deck-nya kapal Malailo. Inilah diving deck kapal Malailo. Diving deck yang memiliki area cukup luas ini mampu menampung hingga puluhan peserta diving. Berbagai peralatan diving pun juga disediakan di sini. Lengkap! Kapal Malailo juga punya area bilas bagi para peserta yang sudah selesai diving loh. Dan jangan lupa pakai handuk sesuai nomor yang udah ditentuin. Biar nggak ketuker sama yang lain. Diving lagi teman jalan. Kali ini Reza mau diving ke lokasi yang jadi rumah bagi para penyu. Ih, seru ya. Jalan-jalan. Let's go. Kedalaman kurang lebih 5 meter. Dan kita berharap bisa ketemu sama penyu. Si Aba Besar punya julukan City of Turtle nih teman jalan. Lokasi yang terletak di utara Pulau Komodo ini menjadi rumah bagi para penyu. Di sini,
kamu bisa dengan mudah menemukan penyu di antara koral ataupun yang sedang berenang. Makanya, diving site Siaba Besar ini jadi tempat favorit para penyelam. Selain menjadi habitat penyu, Siaba Besar juga terkenal dengan taman terumbu karangnya. Tuh lihat, Reza lagi berenang di tengah kumpulan terumbu karang. Bagus banget ya. Biota laut dengan beragam spesies ikan berkumpul juga di sini. Ada yang malu-malu mau keluar tuh. Si Nemo. Setelah puas seharian keliling di kawasan Taman Nasional Komodo, waktunya kita istirahat dulu teman jalan. Eits, sebelum istirahat, seru juga nih kayaknya karaokean dulu. Kira-kira Reza dan Kinan mau kemana lagi ya besok? Ikutin kita terus ya. Jalan-jalan, let's go! Di jalan-jalan bareng Reza dan Kinan, kita mau main air seharian nih teman jalan. Mulai dari water sport, diving, dan rahasia. Yang pasti dijamin seru. Nah, Reza dan Kinan sarapan dulu ya teman jalan. Jalan-jalan, let's go! Sekarang Reza dan Kinan mau pisah dulu teman jalan. Reza bakal diving mengeksplorasi bawah laut Sabolo Besar dekat Pulau Sabolo. Kalau Kinan mau main water sport. Selamat jalan-jalan di Labuan Bajo. Kali ini kita mau lanjut divingnya di dekat Pulau Sabolo. Ini dive spotnya Sabolo Besar ya. Di sini biasanya kita nemuin apa aja nih? Kartel. Ya, habis itu kapal Leonas, kapal Leonas. Kadang suruh kuliti, beliti. Habis itu banyak kurir. Kita bakal lihat ikan-ikan yang syamik dan lihat juga pasti koral-koral yang cantik ya. Jalan-jalan. Let's go. Memang dunia bawah laut Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo gak pernah mengecewakan ya teman jalan. Tiga lokasi diving yang dikunjungi Reza seperti Pink Beach, Siaba Besar, sampai Sabolo Besar ini betul-betul memikat. Pantas saja bawah laut Labuan Bajo begitu mendunia. Di Sabolo Besar ini, lagi-lagi kamu akan disuguhkan pesona terumbu karang dan ikan-ikan yang berwarna-warni. Reza ketemu sama penyu lagi nih. Teman jalan, kita tengok Kinan yang lagi main water sport. Yuk! Selain peralatan diving dan snorkeling yang lengkap, kapal Malailo juga punya fasilitas water sport teman jalan. Kayak yang lagi Kinan main ini, banana boat. Wih, asik banget sih Kinan, sampai jatuh-jatuhan gitu. Akhirnya jatuh juga. Kenapa guys? Kenapa? Cari putaran lagi, karena ternyata menagihkan teman jalan. Terima kasih.
Puas diving di Sabolo Besar, Reza mau seru-seruan bareng penumpang lain teman jalan. Apalagi kalau bukan loncat dari kapal. Yuk kita lihat. Waduh, Reza ketagihan nih lompat dari kapal. Wah, setelah top deck kapal, Reza mau lompat lagi. Tapi dari ujung anjungan kapal. Kinan gimana nih? Ayo ikutan loncat. Jangan mau kalah sama Reza. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Satu, dua, tiga. Jalan-jalan. Let's go! Pesona Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo memang tiada taranya ya teman jalan. Pulau-pulau nan eksotis hingga bawah lautnya yang sangat mengagumkan. Sayangnya, perjalanan kita kali ini harus berakhir. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita kembali lagi kok. Dan terus rekomendasi destinasi wisata seru lainnya di Jalan-Jalan setiap hari Minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Jalan-Jalan, let's go!